Oh, I get it. A tablet. Bincang asik tentang musik. Selamat malam, selamat malam. Kelihatan gak pinggun? Didukung oleh... Iya sayang, bentar nak. Kelihatan gak pinggun? Langit, sebentar ya teman-teman. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Manji. Ya. Kamu lagi mau ngapain? Oh ini harus digeser. Halo Bintik Hijau, Mitra Abadi Jaya. Mbak MC Seledri. Iman Abdillah, indah banget live di alam, Envy bro. Iya bro, kapan-kapan main. Kita sini, kita sekarang nih saya lagi ada di daerah Cikole. Lagi di daerah Cikole. Lagi, apa namanya, lagi camping. What are you doing? Coba kameranya ke Saga. Iya, ini kameranya ke Saga kok. Lihat di aku. Ucu Pop. Ada siapa tadi tuh? Ada Irfan.gafur. Asik bener kayaknya. Asik, bro. Ini sambil ini tempatnya dingin. Seru. Terusnya memang saya pengen ngajakin Saga untuk main-main ke alam beneran karena dia terlalu banyak menonton channel-channel petualangan gitu kayak Brave Wilderness gitu dan lain-lainnya. Makanya saya bilang kamu jangan cuma nonton doang, ayo kita langsung ke alam gitu. Om Manji, om nyanyi lagu Menunggu Kamu dong. Coba deh gitar. Gitar di mana? Main. Manji. Saya sebenarnya pengen ngobrol, pengen ngebahas tentang konser musik di era new normal ya. Saya sebenarnya nggak suka kata-kata new normal, tapi hey, hati-hati itu api. Konser musik di era new normal dan bisik ini bincang asik tentang musik didukung oleh Langit Musik. Teman-teman jangan lupa untuk download aplikasi Langit Musik. Langit Musik itu adalah aplikasi untuk mendengarkan musik. Gitu. Dan juga kamu bisa di dalamnya juga ada tausiah, ada podcast. Dan, hey, watch out, hati-hati sayang. Ada tausiah, ada podcast, dan juga kamu kalau misalnya mau mengakses atau menggunakan Langit Musik, kalau kamu pakai Telkomsel, kamu bisa mendengarkan jutaan lagu tanpa kuota data. Kalau pakai Telkomsel, tapi kalau kamu pakai provider lain, kamu cukup berlangganan 55.000 satu bulan. Nyanyi zaman dulu, melepasmu. Waduh, melepasmu. Tak mungkin menyalahkan waktu, tak mungkin menyalahkan keadaan. Kau datang di saat ku membutuhkanmu. Dari masalah hidupku bersamanya, semakin ku menyayangimu, semakin ku harus melepasmu dari hidupku. Tak ingin lukai hatimu lebih dari ini. Kita tak mungkin terus bersama. Iman Abdillah, konser di era
pandemi kemarin itu nggak bisa, cuma dilaksanakan konsernya streaming online. Ada yang berbayar, ada yang enggak. Tapi permasalahannya buat saya, konser online atau konser streaming itu nggak enak. Kita ya gini nih, sekarang saya bisa ngomong, teman-teman tuh susah kecuali yang diajakin live. Saya tidak bisa melihat muka kalian. Saya tidak bisa melihat ekspresi-ekspresi kalian ketika menonton, ketika saya nyanyi gitu. Cuma masalahnya memang gak bisa kan kemarin-kemarin. Jadi konser itu harus diadain secara online, secara streaming. Yang seru lagi nih sekarang kalau konser streaming, kita harus membayar, kalau ada brand di dalamnya ya, harus membayar ada biaya sinkronisasi dan juga panas master aja. Paling murah tuh 6 juta satu lagu. Wah! Jadi kebayang kalau misalnya nyanyi live 5 lagu dikali 6 juta. Ini lagu mau duduk. 30 juta itu cuma untuk bayar lagunya aja, belum bayar penyanyinya. Artinya kalau misalnya penyanyinya katakanlah 50 juta ditambah 30 juta gedean lagunya kayaknya, bayar lagunya. Makanya selain membosankan ya, konser streaming itu buat saya terlalu mahal sekarang. Dan juga ketika udah konser nih di rumah gitu, konser di rumah, besoknya mau ngadain lagi, itu harus diganti setlistnya atau dekorasinya, terutama setlist sih, repertoarnya, terusnya apa ya, gimmick-gimmicknya, aransemennya. Kalau enggak ya membosankan sekali. Jadi buat saya konser streaming itu di era new normal sangat tidak menyenangkan gitu ya. Dan makanya kenapa saya udah gak ngadain lagi, walaupun berbayar ya. Kemarinan saya tuh salah satu yang pertama mengadakan konser streaming. Pertama kali sih Navikula bersama Narasi waktu itu. Lalu saya, besoknya saya langsung bikin juga bareng sama Angga Chandra dan Drive juga. Kata Iman Abdillah apa nih? Mari manggung normal lagi bro. Manggung normal, ayo. Sekarang sebenarnya manggung normal kan udah boleh ya. Izin keramaian sudah diizinkan, sudah dikeluarkan. Tetapi manggungnya itu tetap berjarak. Makanya kemarin saya agak kaget ketika ada rame-rame di apa namanya Wisma Atlet ya. Saya juga posting tuh di Instagram dan viral juga lagi. Saya jadi masuk akun-akun berita dan lain-lain. Sebenarnya bukan karena nakesnya ya, bukan karena konsernya. Saya juga pengen konser, cuma permasalahannya adalah itu tidak sesuai aturan gitu. Terus hari ini juga saya baru membaca, tadi banyak yang mention ya, karena saya lagi di alam ya, jadi saya tidak terlalu baca-baca berita, tapi tadi banyak yang mention dan saya lihat Haji Roma Irama ya, di sebuah acara gitu, kondangan kalau nggak salah, tetap melakukan konser dan rame gitu. Ramenya tuh ya memang penontonnya tidak berjarak. Makanya buat saya udahlah ya, konser yang kita adain apakah mending langsung aja, apakah mending kita adain seperti kemarin-kemarin aja, atau harus menunggu new normal, mengikuti aturan jaga jarak ya. Karena kalau misalnya ikut aturan jaga jarak, band punk rock, band-band yang biasa di lapangan itu udah pasti ancur-ancuran ya, gak bisa pasti. Yang bisa jalan adalah wedding, private wedding, dan juga acara-acara private seperti gathering kantor. Ini banyak abu-abu dari belakang nih. Kayak di Jepang aja bro, konsernya bisa diatur dan rapi. Iya memang harusnya. Kita sekarang sedang mencoba lah ya. Kita sedang mencoba. Apa sih ini? Aku kayak lihat sesuatu di bawah pohon. Di bawah pohon ada apaan? Enggak, yang ada saga. Aku punya kayu. Saga punya apa?
Teman-teman ada pertanyaan enggak tentang live gitu? Karena ini konser di era new normal dan tidak ketidakbisaan musisi-musisi untuk konser itu sangat berbahaya ya. Saya masih beruntung punya pekerjaan lain, punya usaha lain gitu. Cuma banyak juga kan musisi yang tidak bisa seperti itu. Dan juga udah berapa bulan ini musisi benar-benar dikorbankan. Musisi itu adalah yang pertama kali kena dan terakhir kali pulih kayaknya. Jadi Kakak Bung, bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya ya mendesak pemerintah untuk membuat aturan baru ya. Sekarang kan udah dikeluarkan aturan, kita boleh konser juga boleh. Izin keramaian juga sudah diberikan, tapi tetap mengikuti protokol. Nah, ketika protokol cuci tangan sih gampang, dicek bisa, tapi ketika jaga jarak, nah itu yang harus dipikirkan. Kemarinan ada kalau konsernya itu yang di dalam mobil, drive-in concert, itu saya rasa juga bukan pemecahan ya, karena biayanya mahal. Selain biayanya mahal, berapa orang yang bisa, dan itu juga harus di mobil. Nanti mobilnya juga ada protokolnya, ribet ya, tapi sebagai sebuah alternatif sih okay. Cuma kalau misalnya memang itu jadi main, kayaknya gak bisa deh. Kangen desak-desakan konser sambil nyanyi lagu favorit. Iya, terutama anak band Long Trip Mas. Iya benar, sabar ya. Saya juga banyak banget teman-teman yang kontak saya tapi bingung. Kemarin saya juga habis ngobrol sama Ariel. Nanti kontennya ada di YouTube saya. Terus saya bilang, gimana Bor menurut lo? Kasih semangat teman-teman yang musisi yang enggak bisa manggung gitu. Terus kayak saya juga maju. Saya juga gue juga enggak tahu katanya, gue juga bingung katanya. Manji, kangen konsernya Kak Manji nih. Iya ya, sama, saya juga kangen konser. Saga hati-hati apinya. Enggak kok, Saga jauh kok apinya. Oh iya, sebelum saya nyanyi, teman-teman, kalau kamu punya lagu dan kamu bingung mau bagaimana, kamu langsung masuk ke portal laguku.id deh. Itu dari Melon. Dan juga pastinya didukung juga sama Langit Musik. Kamu coba, kamu bingung gimana caranya, publisher tuh gimana, terus cara mendistribusikannya gimana, coba kamu ke laguku.id portal itu, dan kamu punya akses langsung ke lagu-lagumu, kamu yang mengatur gitu. Jangan tanya saya gimana-gimananya sekarang, saya kasih kailnya, kamu langsung masuk aja ke laguku.id. Konser live aja Kak, live bareng Jerings Bang. Ah gampang lah, nantilah sama Jerings. Kangen konten Sidak. Nah, konten Sidak dan juga konten panggung dadakan saya tuh agak susah dilakukan di new normal gitu. Gimana dong caranya? Saya harus menyidak orang yang lagi manggung, orang yang lagi nyanyi, tapi gimana caranya? Terus nanti kalau ada kerumunan, ribet. Panggung dadakan saya itu juga program baru sebenarnya, dan itu lagi seru-serunya. Kemarin tiba-tiba pandemi, jadi saya datang kemanapun, saya ada di tiba-tiba di sebelah kelurahan, di lapangan RW, di samping pacarmu, di samping mantan yang menyakitimu, terus saya tiba-tiba bernyanyi gitu. Terus apa? Gak bisa jalan panggung dadakan karena ya new normal, tiba-tiba ada kerumunan gimana? Teman-teman kalau mau tahu lihat aja di YouTube saya, panggung dadakan Anji gitu. Gak ada panggung dadakan. Coba Saga, saya manji mau nyanyi. Ini berat dong, Nak. Nah. Thank you.
Aku selalu mencoba untuk menguatkan hati dari kamu yang belum juga kembali. Ada satu keyakinan yang membuatku bertahan. Penantian ini kan terbayar pasti. Dari Cikole, ditemani hawa yang dingin. Lihat aku sayang, yang sudah berjuang menunggumu datang, menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Mana Saga? Jika bukan kepadamu, aku tidak tahu lagi pada siapa rindu ini kan ku beri. Pada siapa rindu ini kan ku beri. Saga ketutupan. Lihat aku sayang, yang sudah berjuang menunggumu datang, menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi. Aku takkan pergi menunggu kamu di sini. Teman-teman yang nanyain ini di mana? Ini di Cikole. Cikole. Manji kok nggak pakai masker, nggak takut kena corona? Wek 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 wek. Pakai masker itu jangan kalau lagi berkegiatan ya teman-teman. Aku ini lagi di depan api. Kalau berkegiatan olahraga itu jangan deh, jangan pakai masker. Dan juga pakai masker itu jangan terlalu lama kalau kegiatannya sampai berjam-jam, itu bahaya banget ya pakai masker. Soalnya kita menghisap karbon dioksida yang kita keluarkan lagi loh. Dan ya, tapi di tempat umum ya tetap pakai masker. Saya pun sampai hari ini tetap pakai masker. Hey, jangan lupa download Langit Musik. Langit Musik itu aplikasi untuk mendengarkan musik yang diproduksi oleh orang Indonesia, oleh Indonesia. Jadi itu adalah aplikasi Indonesia. Kita harus bangga, iya nggak? Karena oke, okay, Spotify oke, okay. Jux oke, okay. Langit Musik juga harus. Karena itu di situ kamu bisa masukin lagu-lagumu loh, yang saya bilang tadi kalau kamu punya lagu masukin lewat laguku.id. Nah, jadi balik lagi ke konser di era new normal. Saya sih pengennya jadi normal lagi sih. Apa ya? Saya sih pengennya normal lagi, konser bisa seperti kemarin-kemarin lagi karena ada DJ Devina, Langit Musik. Dev, Langit Musik. Di era new normal ini panggungan kalau harus mengikuti protokol jaga jarak tuh agak sulit ya. Walaupun kalau saya nih, kalau saya sih, saya kan penyanyi wedding, penyanyi gathering gitu, jadi aman gitu. Nah, permasalahannya adalah untuk teman-teman musisi yang banyak manggung di luar gitu, di outdoor sama sekali gak bisa dong, susah banget ya.
Ya, saya sih berharap semoga kita bisa segera kembali normal ya. Walaupun agak sulit kalau keadaannya seperti ini. Tapi haruslah. Semangat buat teman-teman yang teman-teman musisi yang enggak bisa manggung gitu. Saya ngerti banget kamu pasti terdampak banget. Manji lama gak wasnya? Apa sayang? Lama. Manji mau bikin kuis dulu. Saya mau bikin kuis. Buat teman-teman yang bisa nyanyiin, jadi ada dua lagu lah ya, terserah kamu. Kamu bisa nyanyiin lagu A, tapi pakai lirik lagu A tapi nyanyiinnya di lagu B. Normalin sama Gilus kopi bang. Iya dong, kopi Gilus tuh. Coba ya, siapa yang bisa nyanyi lagu A tapi liriknya lagu B, saya kasih hadiah. Mana. Ayo. Telur dadar. Saga mau nyanyi telur dadar dulu, coba gak? Mana Saga? Fales lagi ternyata. Telur dadar. Sini gak? Sini gak? Mau diapain Saga? Jangan. Jangan digituin nak, tendanya rusak nanti dong. Ayo Saga sini, nyanyi. Saga, tendanya diituin, tendanya dinaikin. Udah siap, teman-teman? Yang udah siap, yang udah bisa, oke? Okay, yang udah mau ikutan kuisnya. Jadi kuisnya itu nyanyi satu lagu, lirik lagu A, tapi dinyanyiin di notasi lagu yang B. Kalau udah bisa, ketik langit musik. Nanti saya ajakin join live. Telur dadar, kamu di mana telur dadar? Kamu pergi ke mana telur dadar? Aku mencarimu. Kamu di mana? Saga, besok pagi kita ngelihat ini ya, besok pagi kita ngelihat sunrise ya di atas awan. Emang kita besok kok bisa sini, sebelah sini. Emang besok kita ke kali ga? Apa? Besok mau ke kali, mau berenang di kali. Besok mau berenang di kali, oke. Emang air itu bisa di... Oke, yang ngetik langit musik. Air bisa dimasak ga Manji? Bisa dong. Bisa ga sekarang? Enggak, besok aja. Halo. Ya. Koneksinya jangan sampai jelek dong. Saya aja lagi camping susah. Bagus. Live, sama Anji lah lagi. Kamera aku rusak. Ayo dong. Aduh sinyalnya jelek, maaf bro. Langit musik, saya mau nikah Manji, oke? Okay. Oke, okay. Langit musik saya mau nikah Manji katanya. Siapa yang mau nikah Manji? Sukamaju juga tanggal 2 akan mengeluarkan lagu baru. Sukamaju tuh band saya sama Firsa Besari dan juga Popira. Lagunya asik. Gitu-gitulah kira-kira. Sapa aku dong kak, sapa kamu. Fitri Sitapu. Mana nih? Yang mau diajakin live gak nyambung-nyambung. Oke ganti ya. Diskriminasi harus berhenti. Mati di depan apinya dong. Sana dong, di sini aja udah kelihatan tuh apinya. Ayo, mana? Kok lama banget nggak pada gabung-gabung? Coba sekarang ini. Kok nggak bisa-bisa sih?
saya ajakin live. Buat teman-teman yang nanya. No, jangan sayang, sayang. Bunganya, bunganya jangan di apa-apain. Gak pakai baju dia. Halo. Ada gue, ada gue. Wow. Halo, Bang Aji. Halo. Halo. Ayo. Mau nyanyi lagu apa? Liriknya lagu apa? Lagu Tidurlah Bersama Bintang. Oh, Bersama Bintang. Iya, iya, iya. Sorry. Oke, liriknya lagu apa tapi? Ngerti gak maksud saya? Tahu. Ngerti gak maksud saya? Iya, ngerti tapi. Ya udah coba nyanyiin lagu Bersama Bintang, liriknya lagu dia, ya. Di suatu hari. Ngerti-ngerti, tapi. Wow, oke, San, good. Oke, okay, ayo coba. Kalau enggak kita ganti nih. Ganti aja, ganti. Oh, lah, gimana sih ngajakin live tapi. Dingin. Hehehe. Kok saya dingin, Mas? Mantep deh. Denny Stunt. Halo, Mas. Gue tanya dulu sama lo. Lo tahu Langit Musik nggak? Tahu. Oh ya udah. Lo lagi ngapain? Iya. Lagi bongkarin motor. Motor saya gasnya putus. Waduh. Ya lo soalnya nge-add, jadi ya udah gue add. Oh asik. Mantap dong, api unggun. Mantap. Tenda. Iya. Live. Mantap. Asik kan? Hari Senin lagi. Iya hari Senin. Bersama tim nih mas. Apa? Bersama tim. Enggak cuma sama Saga, sama ada apa cuma ada tim sih, ada tapi cuma berapa orang doang. Oh gitu. Bro, nyanyi dong, bro. Oke, siap. Nyanyi apa, Mas? Terserah lo mau nyanyi lagu apa, tapi liriknya diganti. Liriknya tapi ke lagu lain. Liriknya ke lagu lain? Iya. Yeah. Lagu apa ya? Bisa nggak? Lagu apa ya? Ya udah deh. Lagu apa ya? Ya udah, lo nyanyi aja lagu apa aja. Lagu apa ya? Ayo. Lagu orang nih. Ya. Apa lagu sendiri? Bebas. Ayo cepetan. Lagu sendiri ya? Ya. Lah. Ya. Itu. Ya. Sendiri lagi. Sendiri lagi, sendiri lagi, sendiri lagi. Gokil, lirik lo ini banget, lirik lo kreatif banget. Alhamdulillah sih lagi ngehits mas lagu saya yang ini single ke-13. Wush, single ke-13 ya? Iya, judulnya Sendiri Lagi. Gak apa-apa. Viewnya juga banyak di YouTube. Mantap, gitu ya, dong bro. Mantap. Sukses ya bro. Buat teman-teman yang belum dengerin lagu Sendiri Lagi tuh, lagunya Denny Stunt. Ya. Oke bro. Denny Stunt Music ya. Denny Stunt Music ya. Oke mas. Dah. Terus disana. Dah. Oke. Ikutan udah siap nih. Oke. Kita coba ya. Nih hadiahnya saya mau kasih 500.000 deh, didukung oleh Langit Musik. Teman-teman jangan lupa download Langit Musik ya. Kalau kamu pakai Telkomsel, kamu bisa menikmati jutaan lagu tanpa kuota data. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo dong coba. Siap.
bagian refnya aja bang agak susah ya kalau misalkan ini lagu misalkan kayak saya judulnya lagu dia tapi lagunya bersama bintang ya. Oke, jadi lagunya bersama bintang tapi liriknya lagu dia. Liriknya lirik dia. Heeh. Gitu kan? Lirik dia. Heeh. Lagunya bersama bintang gitu kan? Oke. Kayaknya pas bagian refnya aja sih ya. Agak susah kalau dari awal. Ayo. Enggak apa-apa. Coba. Ayo. Siap. Tadi yang nanya lagu terbarumu apa, Nji? Tenang aja nanti saya jawab. Ayo, coba, Bro. Siap. Oh Tuhan, ku cinta dia. Ku sayang dia, rindu dia. Gitu ya. Terusin. Oke. Okay. Inginkan dia. Ulang. Oke. Santai. Hadiahnya 500.000. Wow, serius siap. Ayo cepat. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia. Butuhkanlah rasa cinta di hatiku. Ulang. Inginkannya belum ada. Oh Tuhan, ku cinta dia, sayang dia, rindu dia, inginkan dianya tadi belum. Ayo satu kesempatan lagi. Rasa cinta, izinkan yang mana bang? Oh, inginkan dianya belum ada. Iya kan? Oh kelewat ya. Ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan. Ayo sekali lagi. Okay. Satu kesempatan lagi. Agak susah ya. Sekali lagi ya, siap. Ayo. Oh Tuhan, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Butuhkanlah rasa cinta di hatiku hanya pada untuk dia. Gitu ya. Kata-katanya agak susah. Bro, tapi Aryo Setiawan. Bener kan ya? Apa? Liriknya bener. Bener. Mantap. Bro, 500.000 dari saya dan Langit Musik. Alhamdulillah, terima kasih bang. DM ke @berbagi setiap hari, oke? Okay? Siap, terima kasih kepala sekolahku. Thanks my Dean. Thank you my Dean. Udah gak ada sekarang kepala sekolah, Ya, sekarang saya udah nggak jadi. Bang, serius ini bang, saya nanya boleh? Abang lagi di Cikole. Cikole, iya. Lembang. Iya, di Cikole Lembang. Saya pengennya merapat, kalau boleh saya merapat gitu. Oh, boleh. Mau datang? Iya. Mangga. Ya udah, nggak usah DM ke berbagi setiap hari. Nanti kita ketemu langsung aja. Kita DM-DM-an, oke? Oke, siap. Bang, saya DM ke abang aja langsung ya, bang ya. Mudah-mudahan langsung dibalas ya. Ya, kalau misalnya nggak dibalas, nanti hubungi nomor telepon yang ada di profile saya ya. Pepeng ya? Ya, oke? Okay? Oke. Okay. Mantap. Siap, makasih, bang. Saya mau kasih kuis lagi buat yang lain. Sampai ketemu, siap. Bro. Thank you, bang. Sampai ketemu, bro. Waalaikumsalam. Oke. Okay. Kak Anji, aku mau nyanyi lagu Armada Penantian. Ini lagu lama Armada. Saya Manji mau nikah bulan depan. Kalau menang lumayan tambah-tambah. Ya udah boleh nih ya. Aku Manji lancar udah download Langit Musik. Tadi ada yang nanya. Manji kapan, apa lagu barumu? Gitu kan. Banyak juga yang bilang, lo posting-posting mulu lagu baru dong. Pertama, saya akan mengeluarkan lagu bareng Suka Maju Band. Bukan Suka Maju Band, kelompok musik Suka Maju bareng Firsa Besari dan juga Popira. Itu tanggal 2. Lihat di akun Suka Maju Band, oke? Lalu nanti akan ada single yang saya ciptain, dinyanyiin sama Liodra Indonesian Idol, juaranya. Itu akan dirilis dalam waktu dekat. Terus nanti juga ada lagu, saya nulis lagu buat Judika. Lagunya bagus banget, saya suka.
gitu, dan akan dirilis juga sama Judika entah kapan, tapi mungkin dalam waktu dekat. Lalu saya juga akan mengeluarkan lagu-lagu indie, lagu-lagu indie saya yang beda banget sih sama yang kamu biasa dengar. Jadi musiknya kayak begini, kayak kira-kira kayak gitu. Dan masih banyak karya-karya lagi. Tapi yang jelas sih saya di masa ini, karena saya tahu manggung agak susah dan lain-lain, saya mau mengeluarkan banyak karya aja dan kebanyakan indie. Oke, okay. Buat Rara kapan? Rara udah ada, tinggal ketemu. Nanti buat Vildan juga saya udah nulisin sih. Kemarin gak jadi ketemu, tapi akan segera ketemu. Oke, okay. Siap ya? Yang mau ikutan? Aku belum pernah. Mana tadi tuh yang nikah ya? Mana nih yang bang saya mau nikah, coba saya mau kasih rezeki dulu buat dia. Tapi kalau dia bisa ya, tapi kalau dia bisa menyanyikan lagu yang nih, saya udah tadi udah sempet saya add tapi dia nggak terima. Teman-teman yang masih stay jangan lupa download Langit Musik. The King Selfie, tak akan pernah padam. Tak akan padam judulnya, Suka Maju, yang akan segera rilis. Asik lagunya, kenceng gitu. Dan sebulan kemudian kami akan merilis single ketiga. Judulnya juga seru. Pembahasannya juga seru. Ah lama deh, gak bisa nih yang temen-temen nih. Ayo dong, mana dong yang mau ikutan lagi nih? Oke, Adi. Kok diipin malah? Aduh, salah. Mana. Wait ya, sebentar ya, saya lagi pilih-pilih nih. Halo bro, Aryo Setiawan kalau masih stay. Aryo Setiawan ini sekarang jadi vokalisnya Lila. Yang baru dan baru merilis single ya. Baru ya kalau gak salah. Kapan kita live bareng bro? Manji, apinya dijaga kalau mau bobo nanti. Iya, nanti kami akan tidur di situ saya sama Saga. Mana nih mau ikutan? Ada yang mau ikutan lagi? Oke, ini cewek ya sekarang, coba. Halo. Sebentar, Manji. Ayo. Halo. Mau ikutan nyanyi? Mau. Oke. Okay. Tapi gak terlalu bagus suaranya. Gak apa-apa, yang penting cantik. Suaranya enggak. Ini manji yang. Okay, tapi aturannya seperti itu ya. Jadi lagunya lagu A, liriknya lagu B, gitu. Oke, lagu. Mau lagu apa? Harus. Apa? Mau lagu apa? Bisa lagu. Lagu dia, liriknya lagu boleh. Terserah mau lirik lagu apaan aja, terserah, bebas. Bukan lagu Anji juga gak apa-apa. Harus apa liriknya? Kalau buka Google boleh ya? Ya gampang dong kalau kayak gitu. Oh gak boleh ya? Oke, berarti kita mau nyanyi lagu dia dengan lirik. Aduh, grogi. Oke. Kaget. Oke, bisa enggak? Kalau enggak saya ganti yang lain. Oke, Manggi. Belum siap. Oke, ya udah. Sampai ketemu ya. Sehat-sehat selalu. Oke, Kak mau ikutan. Ayo. Bidadari tak bersayap datang padaku, dikirim Tuhan dalam wujud wajah kamu. Ayo, langsung. Oi, mana suaranya malah benerin rambut. Ayo, mau ikutan? Nyanyi lagu apa?
berhenti di kamu. Liriknya, liriknya, liriknya apa liriknya? Apa ya, yang bingung nih. Katakanlah. Oke, silakan. Seakan menahan matahari itu kembali. Bukan gitu aturannya. Jadi liriknya katakanlah nyanyiinnya lagu berhenti di kamu gitu. Gimana ya? Oke, ganti ya. Ganti ya. Oke. Oke. Susah ya ternyata ya, teman-teman. Jadi gini. Liriknya lagu A, notasinya lagu B gitu. Jadi kalau misalnya kamu lagunya berhenti di kamu. Lagu dia, tapi liriknya pakai menunggu kamu gitu. Coba, ada yang mau? Ada yang bisa? Silakan. Jangan lupa teman-teman, saya ingatkan selalu untuk download Langit Musik. Dan kalau teman-teman yang punya lagu tapi bingung mendistribusikannya, kamu masuk ke portal laguku.id. Bang, ini gitarnya merek apa? Ini Taylor GS Mini. Halo. Hai. Hai. Lagi serak ya? Dikit, udah enggak. Oh, udah enggak. Lagi cantik ya? Lagi cantik. Oke. Oke. Mikir aku ini, mikir. Lagi mikir, mau nyanyi apa? Nyanyi apa? Liriknya apa? Dia deh ya. Untuk liriknya, everybody love the things you do. Itu lagu apa sih? Apa? When We Were Young-nya Adele. Oke, silakan. Coba sih. Jangan grogi ya, kalau grogi nanti susah. Ya ampun. Susah ya. Coba diiringin Manji deh. Gak bisa kalau diiringin, karena kita akan pasti akan telat. Tapi liriknya kan nadanya ngebantu Manji. Enggak, pasti akan telat. Maksudnya kayak saya begini. Di sana sampainya telat, akan ada latency namanya. Ayo coba. Lagunya anak kecil boleh ya? Boleh, apaan aja, ayo. Susah memang saya tahu, makanya okay. Ini saya tantang. 500.000 loh. Balonku ada 5. Ya. Sama kodok orek. Ya. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Susah ya? Susah ya? Udah nyerah? Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu. Merah, muda, dan biru. Bye! Ya, Manji! Bye-bye! Sehat dan cantik terus ya. Min, makan. Om Anji, mau coba buat nambah-nambah kuliah. Ayo. Mana coba? Ah, saya kangen konser. Tapi
Bertualang kalem ini menyenangkan. Hai. Om Anji, halo. Halo, bro. Mau nambah-nambah uang kuliah? Kan kuliah di rumah aja. Kan kuliah di rumah aja. Iya, ntar kan mau masuk kuliah. Oh. Nanti Agustus. Ya coba ya, Om Anji ya. Oke, silakan mau nyanyi lagu apa? Lagu liriknya pura-pura lupa. Terus lagunya yang kini ku menemukanmu. Kini ku menemukanmu itu di ujung neneku patah hati. Oke. Silakan. Oke. Tapi agak serang enggak apa-apa ya, Manji? Iya, ayo. Nyontek ya? Aduh, lupa. Nyontek lirik ya? Tuh. Nyontek lirik ya? Kalau nyontek lirik saya jadi 100 ribu hadiahnya. Oh, 100 ribu. Kalau enggak pakai, kalau enggak nyontek dapat 500 ribu, tapi kalau nyontek dapatnya 100 ribu. Susah ya? Ayo. Duh, sinyalnya nih Om Anji. Bagus kok, bagus, bagus, bagus. Ayo. Nyontek aja dah, nyontek. Oke, 100 ribu ya kalau bisa. Ayo. Oke. Rapnya aja ya, Om. Iya, lama banget. Tiba-tiba kamu datang saat kau telah dengan dia. Semakin hancur hatiku jika datang lagi cinta. Jangan datang lagi cinta saat aku bisa lupa. Padahal kau tahu keadaannya. Asik. Okay, mantap. Ya udah, tapi karena seperti ya, saya bilang nuhun. Seperti saya bilang tadi, karena kalau misalnya kamu kamu nggak nyontek kamu bisa dapat 500 ribu, tapi karena kamu nyontek dapatnya jadi 100 ribu aja. Aduh, nggak apa-apa Om Anji ya, makasih ya buat, makasih banyak buat beli pulsa ya. Ke DM ke @berbagi setiap hari. Oke. Oke, siap ya. Oke, sampai ketemu. Screen dulu Om Anji, screen. Oke. Okay. Screenshot dulu. Oke, sip. Mantap, bye. Bye. Nas, kayaknya kita jangan hari Rabu deh. Kita hari Kamis latihan. Ini kan rekaman kan, Safirsa ya. Berarti hari Rabu aja kali ya. Di sini aja kita bikin api unggun lagi. Teman-teman, sekarang gini deh pokoknya. Teman-teman ingat untuk dari sekarang nih, dari hari ini coba latihan lagu apa, terus liriknya lagu apa, notasinya apa, liriknya apa. Oke. Okay? Saya Rabu live lagi deh jam 8 malam. Jam 8 malam saya akan live lagi. Saya akan kasih kuis itu. Ya. Supaya kamu udah siap dari sekarang. Kalau sekarang banyak yang belum siap sih dan banyak yang belum tahu. Sekarang banyak yang belum siap sih soalnya. Jadi ya udah hari Rabu ya, Rabu malam ya. Bisik didukung oleh Langit Musik, saya akan bikin kuis kayak gini lagi. Rabu malam jam 8, oke? Dengan ya sedikit membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan musik. Buat teman-teman, download aplikasi Langit Musik. Kalau kamu pakai Telkomsel, kamu bisa menikmati jutaan lagu tanpa kuota data. Kalau tidak pakai Telkomsel, kamu berlangganan 55.000. Dan kalau yang punya lagu tapi enggak tahu gimana caranya untuk mendistribusikannya, kamu masuk ke portal laguku.id. Oke, Rabu malam jam 8. Saya bikin kuis kayak gini. Saya mau bagi-bagi 500.000 untuk yang bisa. Kalau nyontek enggak dapat. Ya udah, jangan lupa senyum hari ini. Saya mau ini dulu. Masih live lupa. Bye.